Sobat PR, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding Joni Allen Marbun terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait pemecatan dirinya. Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Mehbob menyampaikan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta resmi memutus gugatan tersebut pada 18 Oktober 2021 lalu dan menghukum Joni Allen Marbun selaku penggugat untuk membayar biaya perkara. Dia memaparkan, ini merupakan yang kedua kalinya gugatan Joni Allen Marbun ditolak oleh pengadilan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga sempat menolak gugatan Joni Allen Marbun terhadap AHY terkait pemecatan dirinya dari Partai Demokrat. Mehbob menjelaskan, dengan keluarnya putusan ini menandakan bahwa Joni Allen Marbun melanggar konstitusi partai sehingga layak dipecat. Joni Allen Marbun dipecat dengan tidak hormat karena turut mendalangi upaya kudeta Partai Demokrat melalui KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang awal Maret lalu.